Tidak karena melepas status janda setelah menikah dengan Rino Yoshiaki. Pernikahan Dita Fakrana dengan Rino Yoshiaki digelar di Singapura pada minggu kemarin. Melalui unggahan itu, Dita mengungkap ke publik bahwa pertemuannya dengan Rino terjadi setahun yang lalu saat ia bermain golf bersama. Sosok Dita Fakrana merupakan seorang presenter televisi di Indonesia. Berbagai acara televisi yang pernah ia pandu diantaranya yakni Gojek Traveloka Liga 1 2017. Wanita kelahiran Jakarta 17 Mei 1994 ini juga pernah memandu acara malam-malam yang disiarkan oleh Net TV pada tahun 2019 hingga 2021. Sosok Dita besar di Surabaya, ia pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 20 Surabaya dan berkuliah di Universitas Pelita Harapan. Sebelum berkarir menjadi presenter televisi, Dita telah berkecimpung di dunia modeling semenjak ia kuliah menjadi mahasiswa. Setelah lulus, ia sempat menjadi pramugari, lalu setelah itu ia mengikuti ajang Putri Indonesia 2017, perwakilan dari DKI Jakarta 2. Namun, namanya kemudian semakin dikenal setelah membawakan acara olahraga di berbagai stasiun televisi. Ia pernah menjadi presenter Liga 1 dan Liga 2 pada 2017 dan 2018. Ia juga pernah menjadi host program UFC atau Ultimate Fighter Championship pada 2018. Namanya semakin melejit setelah menjadi host di program malam-malam bersama Tora Sudiro dan Surya Insomnia. Meski berpenampilan feminim, Dita memiliki berbagai kemampuan bela diri. Wanita 27 tahun itu menguasai ilmu bela diri MMA, Muay Thai dan juga Jiu-Jitsu. Ia juga hobi berolahraga. Terlihat dari unggahannya di Instagram, Dita kerap membagikan aktivitasnya saat golf, bersepeda, hingga jogging.